Azim. Itulah dia azab yang paling teruk. Maknanya, kalau kita masih merasa bersalah jika kita melakukan dosa, bermakna itu adalah merupakan satu petanda yang masih lagi terdapat cahaya-cahaya pintu-pintu yang terbuka untuk diri kita bagi melakukan perubahan. Ya? Makanya, titan dan puan sekalian, tidak ada orang yang melakukan dosa merasa tenang. Ya? Kalaupun dia ada melakukan dosa merasa tenang, itu hanyalah sementara. Ingat tak? Kuliah yang dulu saya nyatakan, jika seseorang itu mencari dunia, sesungguhnya dunia ini akan meninggalkan dia. Ya? Kenapa? Sebab dunia bukan tompek untuk kita tinggal. Dunia ini adalah tompek untuk kita meninggal. Jadi, tompek untuk kita tinggal yang sebenarnya adalah merupakan di akhir. Ya, di itu, di dalam syurga ataupun di dalam neraka. Dan kedua-dua tompek itu adalah merupakan tompek yang boleh menjadi pilihan. Kita boleh design. Kita boleh design. Maknanya kita boleh reka bentukkan ke mana kita nak pergi. Kita boleh corakkan ke mana kita nak pergi. Walaupun kan keputusan akhirnya terletak di tangan Allah kan, tetapi kita boleh berusaha untuk menuju ke arah yang kita kehendaki. Tetapi ramai yang telah menunjukkan, menyatakan bahawa mereka tak layak untuk masuk ke syurga, tapi mereka tak mahu masuk neraka. Kan? Tetapi mereka berusaha untuk menuju ke arah syurga. Tetapi ramai yang menyatakan bahawa mereka nak ke syurga, tetapi perbuatan yang mereka lakukan itu seolah-olah menunjukkan mereka menuju ke neraka. Makanya tuan-tuan dan puan-puan sekalian, orang yang bersalah, orang yang merasa berdosa ini perlu melakukan taubat. Ya, seperti yang kita nyatakan dahulu, taubat ini hukumnya wajib. Ya, taubat ini hukumnya wajib. Maka orang yang tidak bertaubat, maka sentiasalah mereka itu akan dihimpit dengan dosa-dosa, bahkan akan bertimpa-timpa dosa kerana tidak melakukan taubat tersebut. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ya, sesungguhnya orang yang bersalah akan diadili di mahkamah. Akan diadili di mahkamah. Mahu atau tak mahu, mereka akan diadili di mahkamah. Ada mahkamah yang pertama, iaitu mahkamah ke dunia. Ya, ini mahkamah yang pertama. Ya, apa dia mahkamah ni? Mahkamah ke dunia, tuan-tuan. Yang mana di mahkamah dunia ni ada macam-macam lah. Ada saksi, ada peguam, peguam cara, peguam bela, ada hakim, bawakan bukti-bukti, ya, ya, yang hendak ditunjukkan. Kan? Tetapi kadang-kadang kerana kelicikan, kerana apa nama ni, manipulasi yang ada pada fakta-fakta yang telah ditetapkan itu menyebabkan mereka boleh. Mereka boleh terlepeh. Kadang-kadang yang bersalah menjadi tak bersalah. Kadang-kadang sebaliknya, tuan-tuan. Makanya itulah dia yang dinyatakan bahawa di dunia ini tidak ada keadilan yang mutlak. Kerana manusia boleh memanipulasikan segala apa yang ada. Tetapi kita jangan lupa, kita ada mahkamah yang kedua. Ya, kita ada mahkamah kita yang kedua, iaitu mahkamah Rabbul Jalil. Pada waktu tersebut, kita akan dibentangkan di hadapan kita sehinggakan kita tak pek bersuara. Kita tak pek melihat, kita akan dipertontonkan, kita akan diperlihatkan, kita akan dihidangkan dengan perbuatan-perbuatan yang kita lakukan sehinggakan kita tidak ada suara untuk keluar dari mulut. Dek, kerana apa yang kita tengok itu adalah merupakan perbuatan-perbuatan yang kita lakukan. Pada waktu tersebut yang menjadi saksi bukan lagi mulut. Yang menjadi saksi waktu itu tangan. Jika tangan mengambil, tangan akan bercakap. Jika mata memandang, mata akan bercakap. Jika telinga yang mendengar, telinga akan bercakap. Jika hidung yang hidung akan bercakap. Semua anggota yang ada pada diri kita akan mempersaksikan
apa yang telah dilakukan kita. Wa imma apa sekalipun baju yang kita pakai, seluar yang kita pakai, kenderaan yang kita naik, tanah yang kita pijak, bumi yang kita junjung, semuanya itu akan menjadi saksi untuk di mahkamah Rabbul Jalil, yang mana mahkamah tersebut tak ada manusia yang boleh lari daripada penghukuman, dan tidak ada mahkamah yang paling adil seadil-adilnya melainkan mahkamah Rabbul Jalil. Dan kita ada mahkamah yang ketiga. Kita ada mahkamah yang ketiga. Apa mahkamah yang ketiga itu? Iaitu mahkamah yang ada di dalam hati kita. Intuitif. Setiap orang yang melakukan perkara baik, dia akan menumbuhkan rasa riang, rasa seronok. Setiap kali dia melakukan perkara buruk, maka dia akan menimbulkan rasa rosah gelisah. Itulah dia mahkamah hati, tuan-tuan. Tak ada orang yang merasakan riang bila dia melakukan kesalahan. Walaupun pada waktu yang awalnya dia riang, dia seronok, dia suka, tetapi deep, jauh di sudut hatinya itu, dia rasa dia bersalah. Dan dia tahu dia salah. Itulah dia mahkamah hati, tuan-tuan. Ya, yang mana mahkamah hati ini membuat timbang tara di antara boleh atau tidak, nak atau tidak. Makanya mahkamah hati ini jugalah yang telah menjadikan seseorang itu dalam keadaan dilema, dalam keadaan sentiasa resah gelisah, dek kerana apa nama ni, dosa-dosa yang memberi kesan kepada pelanggaran yang dilakukan tersebut. Jadi pelanggaran-pelanggaran itu kan menyebabkan hati kita akan berkata-kata. Pelanggaran-pelanggaran itu akan menyebabkan kita punya benak pemikiran sentiasa memikirkan apa yang telah kita lakukan, apa yang telah kita buat, bagaimana keadaannya jika waktu tersebut aku buat, Allah ambil nyawa aku. Bukan tak terfikir, terfikir. Tetapi kadang-kadang dia kerana nafsu mengatasi segala menyebabkan perkara-perkara yang difikirkan itu berlalu begitu sahaja. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, bertolak daripada inilah makanya pentingnya kita datang sembahyang subuh. Ini dia. Ya, yang bertepatan dengan tajuk kita pada pagi ini, iaitu tentang keberkatan subuh, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Makanya kita disuruh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mencari cahaya dalam kegelapan subuh. Subuh holap. Kok torang tu kan subuh tu dah. Siapa yang sembahyang dah torang kan subuh. Kan? Tadi pukul 3:04 satu WhatsApp masuk. Kek saya, "Ustaz, saya nak buat istikharah." Saya pun malas. Elok, buatlah. Kan? Bunyi bang tadi. Kan? Dapat lagi satu WhatsApp, "Ustaz, dah bunyi bang. Boleh tak buat istikharah sekarang?" Saya kata, "Tak boleh. Masa istikharah ni kena buat kan apa nama ni, sementara tahajud ni kena buat sebelum masuk waktu waktu subuh." Kan, dah bunyi bang bermakna dah masuk waktu subuh. Tetapi kalau nak sembahyang istikharah boleh ya bila-bila masuk. Sebab sembahyang istikharah tidak tertentu waktu, nak buat sekarang pun boleh, nak buat esok pun boleh, nak buat lohor pun boleh, nak buat asar pun boleh. Kan, sembahyang taubat pun sama macam tu, bila-bila pun nak buat. Ada ibadah yang tertentu waktu, ada ibadah yang tak tertentu waktu. Kan, ibadah yang tertentu waktu tahajud, iaitu sebelum azan, azan subuh. Tetapi ada ibadah yang tak tertentu waktu, seperti solat taubat, boleh buat di mana sahaja, bila sahaja yang kita nak lakukan. Ya, jadi bila dinyatakan sebegitu, kenapa? Nampak tak, tuan-tuan? Mereka mencari cahaya di sebalik kegelapan subuh. Makna sebegitu, kalau orang yang sebegitu, bermakna orang itu masih mempunyai sinar, masih mempunyai cahaya di dalam hati mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Muslim, kan, Rasulullah ni berdoa. Ya, Rasulullah berdoa dalam satu hadis, Rasulullah menyatakan, "Ya Allah, berikanlah cahaya pada hati, berikanlah cahaya kepada lidah, berikan cahaya pada telinga, dan berikan cahaya pada mataku. Ya Allah,
berikanlah cahaya kepada kami, kepada seluruh anggota badan kami. Makna Rasulullah SAW menyeru untuk kita mencari cahaya tersebut, tuan-tuan. Ya, bermakna Rasulullah SAW suruh kita mencari, menerangkan lagi cahaya yang ada di dalam diri kita ini, sehinggakanlah cahaya yang dimasukkan oleh Rasulullah SAW itu tidak lain dan tidak bukan, itu adalah yang namanya hidayah, itu yang namanya taufik, dan itu yang namanya mendapat bimbingan pimpinan daripada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan dan puan sekalian, dalam satu hadis yang diriwayatkan Ibnu Hakim, Rasulullah SAW bersabda daripada Abu Hurairah radhiyallahu an, sami'tu, maknanya Abu Hurairah mendengar Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud umatku akan ditimpa penyakit-penyakit, yakni penyakit yang pernah menimpa umat-umat terdahulu. Umatku akan ditimpa penyakit, yakni penyakit-penyakit yang pernah ditimpakan oleh umat-umat yang terdahulu. Dulu kaum Lut dengan perangai LGBT dia. Dulu kaum Lut yang mengamalkan LGBT. Tiba-tiba time kita ada juga LGBT. Dulu Ka'ab bin Ashraf menghina Nabi. Kan tiba-tiba sekarang ada juga yang menghina Nabi. Ya. Ka'ab bin Ashraf, seorang yang gomar menghina Nabi, sehingga Nabi telah mengarahkan sesiapa para sahabat yang boleh membunuh dia. Tiba waktu sekarang kita pun ada orang yang menghina Nabi, tuan-tuan. Maknanya penyakit-penyakit yang pernah ditimpakan oleh umat-umat yang terdahulu, bahkan Nabi Zakaria dibunuh. Nabi Zakaria digergaji, tuan-tuan. Ya, digergaji. Makna umat-umat yang terdahulu mereka ini membunuh Nabi mereka. Mereka-mereka ini menganiayai Nabi mereka. Mereka-mereka menghina Nabi mereka. Mereka-mereka memperolok-olokkan Nabi mereka. Mereka-mereka mendustakan Nabi-Nabi mereka. Kan, kalaulah ini terjadi, inilah dia warning yang telah diwarningkan oleh Rasulullah SAW, akan tiba suatu saat yang mana umat ini akan dijangkiti dengan penyakit-penyakit yang pernah ditimpakan oleh umat-umat Nabi yang terdahulu. Ya, iaitu Rasulullah SAW ditanya, ya Rasulullah, apakah penyakit-penyakit tersebut? Maka Rasulullah SAW menjawab, sesungguhnya penyakit-penyakit itu adalah merupakan akar daripada terlalu suka berseronok. Prank. Biasa kan? Kan? April Fool. Tak pernah ada dalam Islam. April Fool. Ramai orang bercerai kerana April Fool. Tentang ramai orang bercerai kerana April Fool. April Fool. Dia hantar WhatsApp dia. Abang ceraikan kau. Kan? Eh, kenapa abang cakap macam ni? April Fool. Memang full botol kan? Memang full botol. Ustaz, ni WhatsApp orang rumah saya. Macam mana Ustaz? Allah. Eh, saya hantar ke mahkamah untuk buat pengesahan lafaz WhatsApp. Untuk buat pengesahan lafaz WhatsApp. Saya pun tulis surat kepada mahkamah rendah syariah. Somban-somban lah. Tampin-tampin lah. Mana-mana. Kan? Tuan, mohon untuk disahkan lafaz, pengesahan lafaz melalui WhatsApp. Masuk mahkamah, April Fool. Berseronok. Kan, rupanya berseronok ni penyakit orang zaman hari ni. Kan, berseronok. Rasulullah SAW menambah lagi, selain penyakit itu terlalu bermewah. Terlalu bermewah. Bermewah-mewahan. Penyakit zaman dahulu, Qarun, himpun harta. Akhirnya, hotel dia tenggelam sekali dengan dia. Punya banyak. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, bertimbun.
Kenapa? Kerana mengumpulkan harta bermewah-mewahan. Ya. Ya. Kemudian apalagi yang Rasulullah SAW menyatakan menghimpun harta sebanyak yang mungkin tanpa menghiraukan cara mendapatkannya. Makna dihimpun, dia nak auto yang banyak, duit yang banyak, tak kira semua nak banyak, tak kira cara apa, selesai. Tak kira cara apa, wa imma halal wa imma haram, segala-galanya digunakan untuk mendapatkan harta yang banyak. Rupanya penyakit orang-orang yang terdahulu, kaum Ad, kaum Samud, mereka ini dibinasakan oleh Allah sehingga sampai sekarang tak ada keturunan dia. Tuan-tuan, kaum Ad, kaum Samud tak ada keturunan. Di antara keturunan-keturunan manusia yang lenyap. Lenyap. Maknanya lenyap tu tak ada. Di antaranya adalah kaum Ad, kaum Samud, kaum Aikah, kaum Madian. Kenapa lenyap, Ustaz? Sebab mereka ni dimusnahkan secara total. Bersih, Allah sapu, tuan-tuan. Bersih. Sehingga Allah tidak meninggalkan cucu-cucu keturunan, tuan-tuan. Tuan-tuan, apabila musibah menimpa, musibah tak kena orang ni beriman atau tidak, itu yang paling kita bimbang. Kalau zaman dahulu, para-para nabi yang terdahulu, apabila hendak ditimpakan bencana, orang-orang yang beriman diasingkan. Wahai Luq, kau bawa orang-orang yang beriman bersama dengan kau keluar. Bila engkau keluar, engkau lari, engkau jangan pusing ke belakang. Kita pun buat filem, jangan pandang belakang. Jangan pusing ke belakang. Kau dengar apa bunyi sekalipun, jangan pandang belakang. Kau lari tahu yo. Maka Luq bersama dengan kaum dia yang beriman lari. Wahai Nuh, naiklah kapal, ajaklah orang-orang yang beriman. Ada yang menyatakan 80 orang, ada yang menyatakan 80 orang. Wa imma apapun sedikit jumlahnya nak dibandingkan dengan orang yang tak beriman. Siapa yang naik di atas bahtera, dijamin akan keselamatan dia. Dijamin. Makanya naiklah orang-orang yang diberikan keimanan oleh Allah di atas bahtera Nuh. Allah datangkan bala. Maka pada waktu tersebut, orang-orang yang tidak naik dalam bahtera Nuh, semuanya Allah hancurkan. Tak ada satu pun yang bernyawa. Tak ada satu pun yang terlepas daripada siasat Allah. Kita tengok kaum Ad, kaum Samud, mereka ini menipu takaran. Menipu timbangan dalam perniagaan mereka. Suka menindas orang. Mengenakan bunga yang banyak. Riba. Tandan. Makanya Allah datangkan pekitan. Suara yang kuat. Sehingga mereka ini menjadi orang-orang yang pekak. Dan mereka didatangkan angin yang kuat. Sehingga mereka ini ditiupkan oleh Allah ke atas. Mereka ini diblender oleh Allah, tuan-tuan, diblender. Sehingga dinyatakan pada waktu tersebut gelap. Gelap bumi. Kenapa gelap bumi? Dia kerana hitam. Manusia yang duduk di atas menutup daripada cahaya masuk ke atas muka bumi ini. Dan mereka dihancurkan. Secebis daging pun tak ada kesan yang ada pada mereka. Tak ada. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Maknanya, ini di antara orang-orang. Kenapa? Kerana mereka ini adalah orang-orang yang telah menyutukan. Cuma kita Nabi Muhammad SAW umatnya diberi ruang. Kerana MOU telah dibuat oleh Rasulullah SAW bersama dengan Allah. Supaya Allah memberikan kesempatan kepada umat Nabi Muhammad SAW. At least sampailah nyawa terakhir. At least sampailah nyawa terakhir. Man akhiru kalam. Bila ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang akhir kalamnya boleh mengucap. Walaupun waktu dihidup makin teruk. Teruk. Boleh dia mengucap. Dakhalal jannah. Itu janji yang telah dimeterai. Di antara Rasulullah SAW bersama dengan Allah Subhanahu Wa Taala yang mana memberikan satu keringanan kepada umat Nabi Muhammad SAW. Siapa yang matinya dalam keadaan beriman, dia mempunyai hak untuk masuk syurga. Dia mempunyai hak untuk masuk syurga. Walaupun sewaktu hidupnya pelbagai perkara yang dia lakukan, ya, sewaktu dia hidup, tuan-tuan. Makanya tuan-tuan dan puan-puan sekalian, dinyatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kan, sesungguhnya mereka juga telah melakukan tipu menipu
dalam harta, dalam dalam cara untuk merebut harta dunia. Tak payah jauh tuan-tuan, tak payah jauh. Pembahagian harta pusaka adik-beradik, tak payah jauh. Pembahagian harta pusaka adik-beradik, tak payah cerita orang luar berniaga pun, tak payah. Ambil cukup dengan ni, pembahagian harta adik-beradik. Kan minggu lepas didatangi oleh seorang wanita kan, usianya lebih kurang 64 tahun. Ustaz, abah meninggal dunia. Saya tanya, berapa umur? Pasal dia 64. Dia 64. Saya tanya, berapa umur abah meninggal? 84 tahun. Yai, banyak eh. Mak dah lama meninggal. Okey. Dan jadi apa yang menjadi permasalahan? Saya ada adik-beradik 5 orang. Anak lelaki seorang. Anak lelaki seorang. 4 lagi semua perempuan. Okey. Dan anak lelaki ni pula kan, orang yang biasalah dalam dalam pembahagian harta pusaka, lelaki itu menjadi asabah kan, yang akan mendapat 2 bahagian. Nah, kenapa dia lelaki? Dan kerana lelaki itu jugalah menyebabkan harta dia tak boleh pergi kepada pak saudara, mak saudara apa semua, dia kerana dihalang al-jaddu mahjubun anil mirasi. Kan, dia kerana ada anak lelaki ini maka terhalang, terbahjub. Ha, terdinding kepada atas-atas yang lain tak dapat. Mana yang dapat siapa? Adik-adik dia yo, termasuk kalau ada mak, mak, tapi mak pun dah tak ada. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Makanya tuan-tuan, adik saya dia dah bahagikan. Dia ambil faraid. Betul, bagus, cantik. Mana dia ambil apa nama ni, sijil yang dia bawakan harta-harta, dibawa sijil kan, ini dia pembahagian faraid yang telah dibahagikan oleh mahkamah. Ya, oleh pesaka kecil. Okey, dah setuju semua. Tapi masalahnya tanah ni Dan punya. Memanglah dia dapat 1/2, tapi yang depan dia punya. Kan? Yang ni akak punya, yang ni akak punya, yang ni akak punya, yang ni akak punya belakang sekali. Boleh ke macam tu? Jadi akak-akak diminta bersetuju semua. Diminta bersetuju semua. Jadi yang datang nyumbu saya ni kata, kalau akak tak setuju macam mana? Mana boleh kak? Ini pembahagian secara Islam. Ini sijil faraid. Betul, sijil betul. Tapi yang menetapkan aku ke depan, kau tang belakang, itu tak betul. Itu tak betul. Kenapa? Sebab ini tanpa persetujuan pembahagian tersebut. Yang pembahagian tu betul, tetapi ni letak mana ni? Kan? Kita tahu bila tanah tapi jalan lagi mahal ogoi. Dan belakang lagi murah ogoi. Dan di akak tu kata tak apa lagi ustaz, tak apa. Ustaz tahu tak? Masa berlalu. Masa berlalu ustaz, dijual tanah saya. Dia jual pasal waktu tersebut belum tukar lagi nama. Dia adalah merupakan beneficiary, orang yang diberi amanah. Dijual tanah saya yang belakang tu ustaz. Dia kata apa? Nanti kalau kau nak duit, aku jual tanah kau, kau minta lah kat aku. You cannot pray no. Tak boleh fikir you. Macam mana pula tanah aku tapi belum tukar nama, dipecahkan lot, belum tetap nama kan. Tapi dia mengambil kesempatan tu, dia jual tanah tersebut, dia buka pusat tahfiz. Apa orang tu buat? Dia buka pusat tahfiz. Apa orang tu buat? Dia buka hasil jualan duit tanah hakak dia tu, dia buka pusat tahfiz. Yang lelaki ini seorang ustaz. Pensyarah lagi. Allah. Boleh ke macam tu ustaz? Dia tanya sel. Tanah sel dia jual duit. Dia kata kalau nak minta. Kenapa? Pasal duit tu diguna dulu untuk bangunkan pusat tahfiz dia. Saya kata kalau akak nak pahala, akak setuju je lah. Saya kata kalau akak nak pahala, akak setuju je lah. Dia tak dapat dosa, adik akak, akak dapat pahala. Akak nak buat macam tu ustaz. Tapi jauh di sudut hati akak sakit.
Bila sakit timbul, timbul apa? Timbul tak ikhlas. Bila sakit timbul tak ikhlas. Jadi akak asosiasio, akak berpura-pura. Hati tak boleh menipu, mulut boleh menipu. Akak boleh kata halal-halal, tapi jauh di sudut hati. Tak boleh. Allah Rabbi wa Rabbus samawati wal ardh. Islam tidak menghalalkan cara. Walaupun kena buka pusat tahfiz, Islam tidak menghalalkan cara. Dan dia dah ada pusat tahfiz, dia nak besarkan. Dia dah ada, dia nak besarkan. Dia nak besarkan. Jadi dia perlu duit untuk pembinaan. Tapi kenapa ambil duit akak? Jual tanah akak. Dan jual tak bagi tahu akak. Dah jual baru tahu. Betullah setelah kata. Sebiji, sejibik orang muda kata. Sebiji. Langsung tak lagi. Kan tipu melipu dalam merebut harta dunia. Tipu menipu. Rasulullah kata ini pasal sahabat tanya penyakit apa ya Rasulullah. Rasulullah huraikan satu-satu penyakit. Satu-satu penyakit. Kan hasud menghasut, zalim menzalimi. Hasud menghasut, zalim menzalimi. Akak tu kata, kenapa dia tak jual tanah akak yang sebelah tu? Mana akak yang lain? Kenapa yang sale? Adakah kerana sale ni paling miskin? Mana dia beradik dia? Ni yang paling miskin. Paling tak sekolah. Yang lain semua sekolah-sekolah. Handa-handa semua. Tapi adakah kerana sale ni tak sekolah, boleh dia kotak-katikkan macam tu? Allahu Rabbi. Kan? Rasulullah torang satu-satu-satu. Torang kan tu kan? Torang. Torang. Ini cerita tak jauh. Cerita adik-adik. Eh tuan-tuan. Allahu Rabbi. Makanya tuan-tuan dan puan sekalian, Rasulullah SAW menyatakan hadis tadi riwayat Ibn Hakim. Dalam hadis yang lain riwayat Abu Dawud, At-Tirmizi dan juga Ibn Majah. Makanya Rasulullah SAW menyatakan, macam mana kita nak dapatkan insight? Rasulullah menyatakan, berilah khabar gembira bagi orang yang berjalan. Berilah khabar gembira bagi orang yang berjalan dalam kegelapan menuju cahaya. Dalam gelap, terkeluar dari rumah gelap, sang lampu kereta terang menuju cahaya yang terang. Sallallahu alaihi wasallam bersabda, berilah khabar gembira bagi orang yang berjalan dalam kegelapan menuju masjid. Dikhususkan lagi, Nabi bagi tahu, dikhususkan lagi untuk mengerjakan solat subuh. Maknanya dikhususkan oleh Rasulullah SAW, barang siapa yang keluar daripada rumah di dalam keadaan dalam gelap, dalam gelap, gelap bumi, orang kampung kata subuh-subuh SPI keluar, orang kampung kata. Ya, kau orang kampung saya, orang kampung sini, orang kampung saya tak kata macam tu. Kalau bumi subuh sembunyi turun keluar dalam keadaan gelap menuju ke masjid ini, secara khusus Rasulullah sebut menuju ke masjid untuk menunaikan solat subuh. Untuk menunaikan solat subuh dengan terang benderang, dia akan mendapat jalan yang akan dilalui menuju siratul mustaqim dalam keadaan yang terang di hari kiamat kelak. Allahu Rabbi. Rupa-rupanya tuan-tuan, perjalanan kita yang gelap, mujahadah kita yang bongkar pagi-pagi ini, oh tak sia-sia tuan-tuan. Tak sia-sia. Mujahadah yang kita bongkar pagi, oi nak bongkar pagi payah tuan-tuan, mengeliat tuan-tuan, yai. Mata ni macam bergayut yo, kaki ni macam kena ikat batu yo, badan ni habis sengal-sengal tuan-tuan nak bongkar ni. Tetapi kita bermujahadah, bongkar kita, bangun kita. Dek, kerana kita bangun itu tuan-tuan dan puan-puan sekalian, Rasulullah SAW memberikan janji, jika engkau boleh bangun kan, dan engkau menuju ke masjid untuk mengerjakan solat subuh,
aku akan pastikan perjalanan engkau di akhirat akan diterangi dengan cahaya yang terang benderang. Maknanya dalam hadis itu disebut oleh Rasulullah SAW terang benderang, bukan cahaya yo. Togang. Allah Rabbi. Rupa-rupanya hebat solat subuh. Dan makanya individu-individu yang konsisten, individu-individu yang istiqamah dalam perjalanan untuk menuju ke masjid dalam menunaikan solat subuh, mereka ini akan dijanjikan dengan cahaya di akhirat kelak. Ingat tak dulu saya cerita kepada tuan-tuan di sini, 7 orang yang akan mendapat cahaya di akhirat kelak. Ya, ada yang dapat cahaya yang di padang mahsyar. Allah buat pentas kepada satu pentas. Di atas pentas itu lampu lilak, maknanya bercahaya. Tiba-tiba Allah jemput. Allah jemput mereka-mereka yang tertentu yang dipanggil dengan VVIP Allah. Naik ke atas dan mereka ini dilihat oleh semua manusia daripada Adam sampailah manusia yang terakhir. Duduk di atas pentas tersebut dan mereka dalam keadaan bercahaya. Maknanya tubuh badan mereka ini disinari cahaya yang melimpah ruah. Sahabat dongah macam tu terlapang tuan-tuan. Umangai siapa tu ya Rasulullah? Sahabat tanya siapa tu, kami pun nak naik ponteh lah sama ya Rasulullah. Ponteh ni bukan kat sini tu dah. Ponteh kat akhirat tuan-tuan, yang mana Allah jemput, yang ada nama yo, yang boleh naik, yang tak ada nama tak payah naik tu dah tuan-tuan. Ya Rasulullah, siapa tu ya Rasulullah? Apa yang mereka lakukan ya Rasulullah sehingga mereka begitu istimewa dilayan oleh Allah? Oleh Allah. Ya, di hadapan mahkamahnya begitu special treatment, layanan yang diterima oleh mereka ya Rasulullah. Siapakah mereka ini? Kami nak buat apa yang mereka buat supaya kami menjadi orang-orang yang menjadi tetamu Allah, dijemput naik ke pentas tersebut. Rasulullah SAW menyatakan senangnya. Apa dia? Menghubungkan silaturrahim. Allah Rabbi, sikit amik. Sikit dia. Menghubungkan silaturrahim. Allah, menghubungkan silaturrahim perlu mewandah tuan-tuan. Kadang-kadang kita sakit hati ke adik, kita jadi borek nak pergi rumah dia. Sedangkan kalau kita fikirkan silaturrahim, pergi kita. Turunkan darjat. Maknanya kita dah dapat apa yang dinyatakan oleh Rasulullah SAW. Kita berjiran kadang-kadang tuan-tuan. Yalah berjiran, macam-macam ada. Kadang-kadang jiran tengok kita buka tingkap, dia tutup tingkap. Ni siang, tutup tingkap kau. Kan, tak dia tutup. Tapi kita pawi, assalamualaikum, pawi melawat dia. Tak apa. Kenapa menghubungkan silaturahim? Lama-lama jiran seolah-olah malum kau. Malum kau kita, tuan-tuan. Pasal apa kita asyik datang, ya? Kan, boleh mutan 2 kilo, 1 kilo pawi kat dia. Kan, boleh buah naga, kan, 2 kilo, boleh 1 kilo. Setiap benda yang masak, pawi hantar, agak-agak macam mana. Gagak macam mana? Dah tentu akan terbuka. Maknanya menghubungkan silaturrahim tuan-tuan dan perempuan sekalian. Allahu Rabbi. Dinyatakan dalam surah Al-An'am ayat 116. Kan? Dan jika kamu mentaati kebanyakan manusia di bumi ini, nescaya mereka akan menyesatkan kamu. Maknanya, kalau kita heboh tuan-tuan dalam ayat ini, Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan kadang-kadang kita tak boleh bangun subuh. Dan kita kadang-kadang bangun subuh, bahkan bangun sebelum subuh. Nak buat apa? Kayuh musika. Kayuh musika. Semalam saya ngajar masjid Bantin. Nak ngajar subuh masjid Bantin. Ngajar subuh kena pergi sebelum subuh. Takkan ngajar subuh lepas subuh baru pergi. Orang balik. Jadi sebelum subuh saya pergi. Setiap kali sebelum subuh saya pergi ke sana. Sebab setiap minggu saya pergi ke sana. Kan malam ni sungai Jai. Ya, jadi setiap kali saya pergi sebelum subuh, penuh muska.
Bukan nak kata tak boleh, bukan kata tak bagus, tak. Tetapi mereka boleh mempunyai agenda sebelum subuh berkumpul. Maknanya kenapa sebelum subuh? Saya keluar sebelum subuh. Buat agenda melampu lelap-lelap-lelap. Oh, ini kumpulan naik basikal. Lalu dulu saya lalu dulu kan tak ada perempuan. Lately ni ada perempuan lah, menyebabkan saya perlahankan kereta. Ini tengah-tengah lekas highway tu, lekas highway kan, saya kata wah, ada perempuan sekarang ni. Dulu tak ada, sekarang dah ada lah kan. Pakai sama kotak-kotak macam tu lah, baju seluar pun, legging ke pun nama tu, yang kotak-kotak tu, pakai sama kan. Kata ya Allah kan, nampak ya Allah. Nabi kata, Nabi kata, Allah kata, ada yang beli buat macam tu. Tetapi, tetapi Allah SWT kata apa kan, nescaya mereka akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Makno eh, boleh masukkan, boleh. Makno ini saya contoh-contoh. Mungkin lepas ni pula nak tak pek nak basikal, gantung basikal. Jangan gantung, bagi kat saya basikal tu. Saya pun nak naik juga. Kan? Kan? Bukan macam tu. Tetapi proper, waktu yang berbeza. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, makanya banyak kegiatan ya, sewaktu Rasulullah SAW sampai ke Madinah. Di Madinah ada sebelah barat Masjidin Madinah sekarang ni, ada pasar. Manaqih namoi pasar. Tuan-tuan, kenapa pasar tu ada? Waktu zaman Rasulullah, Rasulullah buat pasar tu. Pasar tu ada satu pasar untuk mendandingi pasar yang dibuat oleh pasar orang Yahudi. Pasar tu dibuat oleh Rasulullah untuk mendandingi pasar orang Yahudi. Kenapa? Sebab selama ini orang datang pergi boleh ke Yahudi. Kan? Jadi ekonomi orang Islam tak ada. Jadi Nabi buat pasar tu. Tapi sekarang ni dah cantik, ada buat lot-lot apa semua. Sekarang ni dah cantik. Ni zaman Rasulullah. Rasulullah zaman dulu macam pasar tani lah. Kau boleh buka lah payung situ. Kan? Macam tu. Jadi Rasulullah khabar, lepas subuh buka payung. Rasulullah panggil orang-orang yang nego ayam, nego sayur, bawa tanaman, apa-apa lah macam kita ni. Lepas kita semayang ni, maknanya kau datang sebelum semayang. Maknanya semayang subuh, kau datang ramai-ramai, letak barang-barang kat luar. Kan? Semayang subuh, lepas semayang subuh, oi nego. Tuan-tuan dan puan sekalian, apa yang Rasulullah buat itu menyebabkan tutup pasar Yahudi. Tutup pasar Yahudi. Kenapa? Sebab Yahudi belum buka. Dia buka pukul 9. Kita pukul subuh dah ada. Kan? Pukul subuh dah ada. Makanya tuan-tuan dan puan sekalian, pada start pada waktu tersebut, mula umat-umat Islam memegang kuasa ekonomi. Dek kerana berpagi-pagian di dalam melakukan kegiatan seharian. Bukan sahaja semayang, bahkan fantasiru fil ard. Bila engkau dah semayang, bertebaran di atas muka bumi, carilah rezeki yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan rezeki yang paling banyak adalah yang hadir pada waktu pagi. Ya, yang hadir pada waktu pagi. Makanya tuan-tuan dan puan sekalian, terdapat orang-orang yang minoriti. Minoriti makna orang yang sikit. Kenapa? Sebab rumah ada 881 kita kat sini. Betul tak jumlah tu? Tuan-tuan dan puan, betul tak? 881 kita ada jumlah rumah kat Lavender Heights. 881 kalau tak silap saya. 881. Kalau setiap satu rumah datang seorang, setiap satu rumah seorang, tak payah banyak, isi rumah seorang yo, abah yo datang. Kau abah sakit, datang anak seorang hantar wakil. Bermakna lebih kurang 881 orang ada nenggok dalam ni. Makanya Nabi kata, beruntunglah golongan minoriti. Makna golongan yang sedikit. Pasal apa? Pasal tak sampai. Ni pun kalau ada lebih kurang lah 100 orang. Tuan-tuan, mana lagi lah 781 orang. Maka Nabi kata, beruntunglah mereka yang sedikit. Beruntung mereka yang sedikit. Ya? Beruntung mereka yang sedikit. Makanya ada seorang sahabat dibuat amalan yang tak dibuat oleh orang. Kan?
Jadi ditanya, kenapa kau buat bondor yang orang lain tak buat? Tapi amalan aku buat ni kan amalan yang Nabi suruh juga. Haa, tapi jarang orang buat. Memang, tang jarang tu dia aku nak. Kenapa? Sebab Nabi sabut tentang orang yang jarang, orang yang minoriti ni. Ya, bagi Nabi pergi ke dalam neraka, penuh. Nabi pergi ke syurga sikit je. Maknanya, golongan minoriti akan masuk syurga. Hanya sedikit saja masuk syurga, yang banyak akan masuk neraka. Tuan-tuan dan puan sekalian, makanya solat subuh ni polek. Ha. Polek solat subuh ni berbeza, ya, berbeza daripada solat-solat yang lain, ya. Solat subuh ni beza, tuan-tuan. Solat subuh adalah satu-satunya solat yang tidak pernah diubah rakaatnya. Tuan-tuan, waktu zaman dahulu sebelum peristiwa Isra Mi'raj, waktu luhur, waktu asar, dua rakaat. Dua rakaat. Bila Isra Mi'raj, kan, perintah solat diturunkan, maka waktu subuh, waktu luhur, waktu asar, waktu isyak diubah jadi empat. Tapi waktu subuh tetap kekal. Maknanya satu-satunya waktu yang kekal daripada kemarin sampai sekarang, waktu subuh. Unik waktu subuh ini. Tuan-tuan, azan subuh dua kali. Tak ada orang buat azan azan zuhur dua kali. Pukul satu sekarang bang. Nanti pukul satu 20:24 bang pula. Tak boleh. Tak ada orang buat itu. Tapi zaman Nabi, orang azan subuh dua kali. Satu jam sebelum masuk subuh untuk bongkar. Bangun. Sebagai isyarat untuk bangun. Dan azan yang kedua adalah merupakan azan penanda masuknya waktu subuh yang sebenar. Unitnya lagi tentang solat subuh ini, tuan-tuan, Rasulullah SAW selalu membaca doa khusus selepas solat subuh. Apa dia? Iaitu yang pertama yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, Sallallahu alaihi wasallam membaca doa khusus, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Satu. Yang kedua, daripada hadis Abu Dawud dan juga An-Nasa'i, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu membaca doa selepas solat subuh, Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar. Kan? Kan? Dan selalunya solat subuh Rasulullah SAW akan membacakan ayat yang panjang. Setelah solat subuh dia akan baca paling kurang 60 ayat. 60 ayat hingga 100 ayat. Kan, sembahyang yang lain pendek. Sembahyang subuh Rasulullah panjangkan bacaan. Sehinggakan dinyatakan dalam 60 hingga 100 ayat untuk satu rakaat. Kalau dua rakaat. Ya, dan kan ada bacaan khusus kan untuk solat subuh pada hari Jumaat. Ya, makna hari Jumaat kita buat sujud sajadah. Ha? Dan solat lain tak ada, ustaz? Solat lain tak ada. Dan satu-satunya solat yang tidak boleh dikasarkan, dijamakkan. Solat subuh. Solat subuh tak boleh kita jamak, tuan-tuan. Dan ni nanti subuh apalah lambat sikit jamak takhir. Bila nak buat nak jamak sekali dengan lohu ngasar, tiga waktu buat sekali, tak apa itu dah. Kan? Kenapa? Unitnya solat subuh dia kena buat on time. Ya, on time. Dia tak boleh bawa kan lepas daripada waktu tersebut. Kenapa? Karena dia tak boleh nak dikasarkan dan dijamakkan. Solat subuh dia duduk sendirian. Luhur asar boleh jamak, tak kira takdim ke ataupun takhir. Kan isyak apa ni, maghrib dengan isyak boleh dijamakkan. Bahkan kalau apa nama ni isyak boleh dikasarkan lagi menjadi dua, walaupun apa nama ni maghrib tak boleh dikasarkan, dia tetap kena tiga. Kan, tetapi untuk solat subuh dia mempunyai privilege, kesemewaan dia tak boleh dijamak, dia tak boleh dikasar. Dia kena buat on time, waktu dia kena buat, dan dia tak boleh dikurangkan. Ini kita nak kasar, ini kita niat kan, soli farasubri rakaatan, jadi satu je.
Tak boleh tidak. Kan? Tak boleh. Dia tetap kena rakaataini dua. Dua apa nama ni? Dua waktu tersebut untuk kita solat subuh. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, makanya kalau kita tengok kan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kan para sahabat menyatakan bahawasanya kebanyakan kalau kita telusuri sejarah pernah dikatakan oleh Sayyidina Umar radhiyallahu an, Sayyidina Umar menyatakan hakikatnya dosa yang dilakukan oleh orang kafir itu sekiranya kita turut melakukan dosa seperti mereka, maka di manakah kekuatan yang kita ada? Sayyidina Umar menyatakan sebegini dah merujuk kepada setiap kali mereka hendak melakukan peperangan bersama dengan pihak musuh, pihak Islam, terutama Sayyidina Umar akan memilih mereka-mereka yang konsisten mendirikan solat subuh berjamaah. Maknanya, di antara ciri-ciri tentera yang dipilih oleh Sayyidina Umar, orang tersebut mesti konsisten dalam melakukan solat subuh berjamaah. Tuan-tuan, kita tahu tentera Brigid Al-Qassam Palestin kan, di antara tentera yang ditakuti, digeruni oleh pihak orang-orang Israel. Di antara syarat untuk menjadi tentera tersebut, pertama dia mesti sembahyang lima waktu, tak pernah ke rumah. Ya, tak pernah ke rumah. Maknun sembahyang berjemaah. Di antara syarat yang ditetapkan oleh Brigadier Jeneral Al-Qassam. Kan kenapa? Sebab dia nak memilih kriteria seperti yang telah ditetapkan oleh Sayyidina Umar Al-Khattab dalam memilih tentera-tentera mereka. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, begitu banyak ya kekuatan ya tetap waktu subuh ini, sehinggakan waktu subuh ini kan dinyatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kan apabila seorang sahabat yang bernama Syakil Al-Ghamidi. Ya, Syakil Al-Ghamidi ini merupakan seorang sahabat Nabi. Apabila Nabi Muhammad SAW menyatakan kemuliaan, kehebatan waktu subuh, makanya Syakil bin Al-Ghamidi ini melakukan perniagaan sejak awal pagi lagi. Sejak awal pagi lagi. Makanya tidak lama selepas itu kan dinyatakan oleh Muhammad rahimahullahu taala, Syakil Al-Ghamidi ini telah mendapat harta yang banyak, keuntungan yang banyak, sehingga dia tak tahu nak letak otor ke mana. Sehingga dia tak tahu nak letak otor ke mana. Pasal apa? Dia terlampau banyak. Ya, dia terlampau banyak otor, dia tak tahu nak simpan ke mana. Merata ada otor dia, tuan-tuan. Dia kerana dia ikut formula yang dinyatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut. Tuan-tuan dan puan sekalian, kalau kita telusuri sejarah, banyak kekalahan-kekalahan yang dialami oleh orang-orang kafir. Ini semuanya kerana orang Islam selalu memulakan sesuatu peperangan itu di awal waktu subuh. Ya, maknanya di awal waktu subuh mereka ini akan melangsungkan peperangan sehingga Rasulullah SAW pada waktu-waktu yang tertentu mereka akan menunggu subuh sebelum melakukan penyerangan terhadap kaum musuh. Kita tengok Sultan Muhammad Al-Fatih sewaktu hendak menakluki Constantinople, dia memilih tentera dia di kalangan orang-orang yang bangun subuh. Kita tengok bagaimana tentera Islam yang mengalahkan tentera Mongol, dia pilih waktu subuh untuk menyerang. Kita tengok bagaimana perbuatan-perbuatan sahabat apabila hendak menakluki satu kubu, iaitu kubu yang terakhir Parsi. Kubu yang terakhir Parsi, yang mana jika ditakluk kubu Parsi tersebut, bermakna Parsi akan jatuh di tangan orang Islam. Makanya disorang pada waktu selepas subuh. Selepas subuh, walaupun tentera hanya 10,000 dibekalkan, tentera Parsi yang ada dalam itu lebih kurang 120,000. Tetapi itulah dia, kejayaan milik Allah, sehinggakan kubu tersebut berjaya dikalahkan oleh orang-orang Islam
bermulakan serangan mereka itu pada waktu subuh. Sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam hadis sahih Bukhari dan juga Muslim sahih ini, sesungguhnya solat yang paling borek bagi orang munafik ialah solat isyak dan subuh. Sekiranya mereka mengetahui ada yang apa yang terkandung dalam dua solat ini, nescaya mereka akan mendatangi kedua-dua solat ini walaupun dalam keadaan merangkak. Sungguh aku ingin menyuruh melakukan solat lalu solat itu ditegakkan, kemudian aku perintahkan orang lain untuk solat bersama dengan orang ramai, kemudian beberapa orang lelaki berangkat bersamaku dengan membawa kayu yang terikat dan segera mendatangi satu kaum yang tidak menghadirkan solat berjemaah sehingga aku bakar rumah mereka. Dan zaman Rasulullah SAW, siapa sahabat yang tak datang, Nabi akan mengarahkan sahabat yang lain pergi bakar rumah dia. Pergi bakar dalam artian memberi peringatan. Aku tak nampak kau subuh pagi tadi, mana kau pergi? Rasulullah cari-cari engkau. Rasulullah tanya aku, aku tak tahu, makanya aku datang rumah kau nak tanya, kenapa kau tak datang subuh? Kau sakit kau? Kau kena gauk kau? Ha? Kau kena apa kau? Ada masyarakat yang tak boleh datang? Para sahabat. Ha? Kenapa sahabat? Kerana Rasulullah SAW mengirim api-api untuk membakar supaya mereka ini datang, ha? Untuk solat subuh bersama dengan Rasulullah SAW. Dalam hadis yang lain, hadis Ahmad dan juga Nasa'i, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, sesungguhnya dua solat iaitu isyak dan subuh adalah merupakan solat yang borek bagi orang yang munafik. Sesungguhnya apabila mereka mengetahui apa yang ada dalam solat subuh dan isyak, nescaya mereka akan datang sekalipun dalam keadaan merangkak. Ya, makanya jaminan yang dinyatakan oleh Rasulullah kepada orang yang sebegini, sesiapa yang menunaikan solat subuh, maka dia berada dalam jaminan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, janganlah kamu mencari jaminan Allah dengan sesuatu yang ada selain daripada solat yang ada pada waktu kamu mendapatkannya. Lebih-lebih lagi takut kamu tergelincir ke dalam api neraka. Makna tuan-tuan dan puan sekalian, punya hebat solat subuh ini, sehinggakan solat subuh ini adalah merupakan solat yang diborekkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehinggakan menjadi indikator di antara orang-orang munafik dan juga orang-orang yang sebenar. Inilah dia sedikit yang boleh di-sharekan, dikongsikan bersama dengan tuan-tuan dan puan sekalian tentang kelebihan solat subuh. Semoga dapat memberi manfaat kepada kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan hamidin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karim wa 'azim sultanik. Allahumma ij'alni min at-tawwabin wa ij'alni min al-mutatahhirin wa ij'alni min ibalikas salihin. Allahumma alayka bis sanadiril jabhati wa thaniyah. Allahumma alayka bi'uyuniha man la yakhaf warhamna. Warfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Ya Qahhar ya Jabbar ya Mutakabbir ya Zal Jalal wal Ikram ya Allah ya Allah ya Allah. Allahumma ya Munzil al Kitab wa ya Mujri al Sahab wa ya Hazim al Ahzab izzimhum wa surna 'alayhim. Allahumma badi shamlahum wa farrij jam'ahum wa shatir kalimatahum wa zazzil akdamahum wa sallim 'alayhim kalban min kilabih. Allahumma sallimna wa sallim dinana wa sallim ma'rifatina wa sallim tauhidana wa sallim islamana wa sallim ikhwanina minal muslimin wal musliman wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i imam wa innaka 'ala kulli shay'in qadir. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين.
Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina kurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana salatana tamma warfir lana dzunubana 'amma ila yaumil qiyamah innaka 'ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Pada pagi ini kami mengangkat tangan merafak sembah, memohon kepadamu, ya Allah, ampunilah dosa kami, ya Allah. Ampunilah dosa ibu ayah kami, nenek moyang kami, pasangan kami, anak-anak, cucu-cucu kami, ipaduai kami, menantu kami, mentua kami, kawan-kawan kami, sahabat kami, jiran kami, muslimin, muslimat, mukmini, mukminat, al-ahya'i minhum wa innaka 'ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kami mohon, ya Allah, permudahkanlah urusan kami di dunia maupun di akhirat. Sembuhkanlah sakit-sakit yang ada pada kami, yang ada pada ibu ayah kami, nenek moyang kami, pasangan kami, anak-anak, cucu-cucu kami, paduai kami, menantu kami, mentua kami, kawan-kawan kami, sahabat kami, jiran kami, muslimin, muslimat, mukmini, mukminat. Sembuhnya itu sehingga tidak lagi meninggalkan bekas kesan dan juga tompokan, ya Allah. Sembuh sesembuh-sembuhnya, ya Allah. Kami mohon juga, ya Allah, limpah ruahkan rezeki kepada kami, halalan tayyiban mubarakah, ya Allah. Dengan rezeki yang halal tersebut dapat kami membelanjakan ke jalan yang diredai olehmu, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, jauhlah kami daripada bala wal waba wal ghala. Jauhlah kami daripada fitnah Masih Dajjal. Jauhlah kami daripada fitnah kubur. Jauhlah kami daripada bakaran api neraka. Jauhlah kami daripada fitnah manusia. Jauhlah kami daripada fitnah syaitan, terutama ketika kami menghadapi sakaratul maut. Kami takut, ya Allah, dalam keadaan kami tidak berdaya menahan sakitnya sakaratul maut, tiba-tiba datang orang-orang syaitan untuk menipu dayakan kami. Maka kami mohon, ya Allah, hindarilah mereka daripada kami. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kami mohon, ya Allah, engkau permudahkanlah mulut kami, lidah kami, gigi kami, anggota kami untuk mengucap La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami pernah mendengar utusan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan kepada kami, man akhiru kalam bila ilaha illallah dakhalal jannah, ya Allah, dakhalal jannah, ya Allah, dakhalal jannah, ya Allah. Ya Allah, matilah kami dalam husnul khatimah. Dapatlah kami bersama dengan nabiyina wasiddiqina wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Ya Allah, bangkitlah kami bersama dengan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dapat kami mengambil buku amalan kami dengan tangan kanan. Dapat kami minum di telaga Kausar. Dapat kami syafaat dengan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan dapat kami meniti titian siratal mustaqim sepantas kilat. Dan seterusnya berjaya dan dihimpunkan bersama dengan 70 ribu orang yang kau janjikan syurga tanpa hisab. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, dengarkanlah rintihan kami, dengarkanlah rayuan kami. Hanya saja, ya Allah, engkaulah sahaja yang boleh kabulkan apa yang kami mohon ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.